datang di penerbangan Garuda Indonesia. Radiator yang di bawah intake copot. Tadi teman dari belakang ngasih tahu, bro, coba lihat tuh di bawah air, di bawah ada leaking tuh. Kita lihat, oh iya air. Jadi ya udahlah kita stop dulu di sini. Jadi kita nggak bisa gabung sama teman-teman JDM Run yang lain. Next time baru kita gabung. Tadi, jadi setengah jalan belum kita tadi ya? Udah. Setengah jalan. Setengah jalan. Ya, setengah jalan. Nah, sekarang kita lagi nungguin towing. Tapi so far mesin segala macam nggak ada masalah, semua fine aja. Cuman ada leaking di radiator, jadi daripada kita paksa overheat kan sayang, mending kita diamin aja. Tunggu towing dari hidrolik, towing dari mana ya, Aji ya pak. Masih dibantu dengan tim patroli jalan tol yang sangat friendly, ditungguin, dijagain. Jauh-jauh nih dari Palembang pengen eksis, ternyata harus stop. Ya udahlah, nggak apa-apa, pengalaman lagi. Jadi selang besi yang di radiator itu kayak memang penyakit tuh, suka mungkin besinya itu kan udah tua, keropos atau korosi, kayak ada pecah atau apalah, pasti ada sesuatu itu. Jadi kita lihat di bengkel gimana dikerjainnya, tapi kayaknya kita nggak sempet deh ke bengkel karena besok pagi kita harus flight ke Thailand langsung. Kita ada kerjaan di Thailand. Jadi tadi itu JDM Run hari ini itu bukannya kita sengaja mau JDM karena kita ada mau transit, dan nanti Desember kita mau balapan. Jadi ya udahlah kita stop ikutin JDM dulu. Oke. Mungkin next time kita akan gabung, bisa join, hangout, ketawa, hahaha dengan yang lainnya. Event kali ini kita nggak bisa gabung full. Pikiran mau hahaha, ternyata kita hahaha berdua bro. Ya, jadi tadi ceritanya udah sempet rolling beberapa kali lawan Giselle, lawan Subaru yang udah 500 onwheel ya.
Yes. 500 on wheel, main sama GTR juga tadi sempat dua kali. Ya, 1-1 lah skornya. Ya kalau sama GTR tadi salah satu miss bawa sedikit udah langsung loose. Nah, powernya mirip-mirip. Enggak beda jauh lah ya. Tinggal bawanya aja, bawanya sempurna menang. Kalau bawanya ada miss sedikit langsung loose. Asik sih tadi. Pengen hangout tadi, rencananya habis hangout balik ke pick, aku pengen ke tempatnya si Edward tuh. Oh, main cave. Okay. Iya, aduh gagal. Paksa deh next time, Bro Edward. Udah rencana tadi mau mampir sana bawa ibu. Cuman ya. Tapi bisa sih. Ini harusnya kalau dikerjain sama anak gua Andre, sambung pipanya. Nyambung. Langsung bisa jalan lagi kita harusnya. Bisa. Coba telepon ke Andre, ada mekaniknya nggak di bengkel? Kalau ada, sambung pipanya atau ngelas, isi air, jalan ya, lagi ya. Kita kan mobil nggak, bukannya mobil trouble, mobilnya lepas selang radiator yang besi di bawah intake bilangin. Cuman masalahnya itu aja, simple tapi nyusahin guys. Udah 1 jam di sini temenin bapak-bapak yang jagain nih. Waduh, lumayan lah 1 jam nungguin towing. Kalau towing biasa sih udah dateng tapi nggak bisa naik, jadi kita harus nunggu towing hidrolik. Terpaksa kita menunggu. Semoga hari ini kita bisa ke main cave ya, ketemu Bro Edward. Harusnya tinggal pasang selang besi itu. Nanti kita akan coba update lagi di bengkel ya, oke? Okay? Soalnya ini nggak jadi selang. Kita lagi mode autopilot. Kok kelihatan tapi di atasnya. Aduh. Ini autopilot, mesin pun auto ini. Sampai kita, guys. Ini rasanya kalau nggak kesini nggak afdol ya. Jadi disuruh kesini terus ya. Kok masih lewat sini dia? Udah suka-suka dia lah ya. Ini kita tetap di racing giginya. Racing. Maaf nih, Bro. Jadi panas-panasan gitu sauna. Enggak apa-apa kok. Senyum terus ini pokoknya hari ini. Senyum terus. Enjoy. Enjoy. Gimana rasa 200 ya? Mantap. Tapi kemarin kita enggak isi petabul loh. Kita pakai bensinnya beda semalam. Apa? Mau tahu? Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Aku kasih tahu ya. Tadi malam itu aku ngisinya V-Power Nitro Plus. Karena tadi malam aku ke pom bensinnya yang apa Pertamina di Peak itu tutup. Oh, ya aku jadi pikir daripada pagi-pagi nanti aku mau cepet-cepet, ya udahlah isi yang ada aja. Aku isi sana. Terus tadi pagi si Antoni juga nyobain ngisi di pom bensin Pertamina itu, ternyata Pertamina Tamak Turbonya habis tutup. Oh. Jadi kan sama aja. Untung aku nggak nungguin. Aku pakai V-Power Nitro Plus. Tolong di endorse. Itu maksudnya. Seminggu berapa, Bang? 150 liter lah ya. Enggak lah, semalam cuma ngisi 200 ribu kok dikit. 1.000. Wih, ada Evo juga tuh. Evo siapa tuh? Oh, Koniki nih. Hah? Mobil Koniki. Ngapain dia di sini? Koniki. Mana yang hijau? Koniki. Merah, kuning, hijau, biru. Ya udah, kita udah sampai, guys. Ya, oke, okay, nanti kita lihat. Oke. Okay? Oke, has landed MCR Racing. Merah, kuning, hitam, merah. Waduh, banyak nih. Lengkap lah pokoknya kita di sini kumpul jadi satu. Tapi aku nggak lama, guys. Aku cuman pasang selang aja. Aku mau jalan lagi, nggak mau lama-lama. Aku mau hari mingguan, ya. Thank you.
jadi berdiri-berdiri baru nge gila. Tadi ngajakin jalan sampai 240 nih, lihat copot semua. Kawat udah di itu tuh. Udah di sealer padahal, sealer semua noh. Enggak kelihatan ya? Copot semua. Oke lah buat jedum-jedum tadi ya. Jadi lebih enakan suara jedumnya apa suara gearbox tadi? Aduh. Ini ngebut sekali lagi tadi, kalau nggak ditowing hilang nih. Mending kalau hilang, kalau ngantem ke orang gimana itu? Kacau dah. Mana gokar ini? Mau makan? Kreatif, tim kreatif ini. Akhirnya setelah sekian lama penantian dari tadi, makan juga kita. Selamat menikmati. Satu jaman nunggu towing pun dateng, terus kita ke bengkel langsung diperbaikin, diakali ya, supaya bisa megang lagi itu pipa yang lepas tadi, karena dudukan aslinya itu patah. Jadi diakalin dulu supaya bisa megang lagi dan kita bisa pakai jalan-jalan lagi nih. Thank you bro. Tadi sama JTR kita udah mau mentok bro, Uspido 200 berapa tadi ya? 240 ada tadi. Gigi 4 habis 240. Waduh, ngeri juga bonernya. Next time kita kasih gigi 5 dia. Tapi kayaknya harus naikin power lagi. Kasih kalo, aksi bosku. Kalau power kayak tadi sih kayaknya nggak, kurang seru ya. Iya. Naikin lagi harus ya. Naikin lagi dong harus. Nih, butuh 200. Kasih aksi bosku. 200 HP, bukan 200 duit ya. 200 duit. Iya, 200 HP aku maunya naikin lagi nih. Kalau udah naik 200 HP lagi, nanti siapa yang mau main sama kita? Kalau JDM run sepi. Hah? Sepi. Waduh. Lu lah bikin mobil. Terlalu kenceng ini. Bikin yang mau main. Ini gigi berapa ini? R belum? Oh, ini belum R. Oh, belum R. Belum bisa ini. Tunggu untuk tanggal berapa ini, Mai? Tanggal 10. Oh, tanggal 10. Baru kita ganti R. Oh. Tanggal 10 Desember, last event Sentul. Ya, kita mau cobain apa sih mentok-mentoknya di mobil. Kita udah mau nyampe lagi di peak. Nyampe kan, nyampe kan? Nyampe. Udah nyampe lagi di peak. Tadi ada janjian sama si Lorgan mau foto-foto, foto dia sama foto rolling. Karena kita tadi ada trouble, copot pipa, jadinya temennya Lorgan gak pergi. Kita cuma bisa foto diem aja, gak ada temennya buat foto rolling shoot. Wah. Oke lah, gak apa-apa, yang penting kita ada foto-foto. Gila tadi mobil kita geboy pantatnya. Goyang ya. Iya. Asa juga ya. So itu. Bisa goyang kayak gitu tadi. Kaget dah. Hampir aja. Kaget kan? Kaget. Bukan kaget lagi, hampir nabrak. Gila. Cuman iseng-iseng doang itu. Bisa terlalu gitu. Liar, bosku. Hah? Terlalu liar. Kalau diikat enggak lari. Jadi. Gimana dong? Bingung ya jadi. Kalau diikat nggak lari dia, dibikin liar nggak enak juga. Mau tes hari merah kuning hijau nih. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down.
Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really. Jadi pagi ini kita mau flight ke Bangkok. Kita pakai flightnya Garuda. Halo. Jadi gate kita di gate 10, kita pakai Garuda jam 9.45 harusnya udah take off ke Thailand. Kita ada beberapa hal yang mau kita pelajarin di Thailand. Nanti di Thailand kegiatan kita apa-apa aja akan kita update di vlog ini juga ya guys. Pantengin terus aja. Sebelum kami mohon perhatian untuk para penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA866 tujuan Bangkok, GA866 tujuan Bangkok, karena alasan operasional waktu tunggu Anda berpindah ke gate 8. Kami dari Garuda Indonesia mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Guys, ternyata gate-nya tadinya gate 10, kita pindah ke gate 8 ya. Jadi kita jalan lagi balik ke gate 8. Ini sekarang baru di gate 9, karena kita mundur tadi 10, 9, satu gate lagi itu gate 8. Kita akan pindah di gate 8. Dan flight kita itu langsung direct ya, nggak ada stop-stop. Di Jakarta ke Bangkok, bukan di Bangkok juga itu ada dua airport, satu Suvarnabhumi, satu DMK ya, Don Mong apa gitu. DMK itu yang terminalnya lebih kecil, kalau di sini kurang lebih kayak Halim. Suvarnabhumi itu yang paling gedenya. A dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. Kita udah sampai di tempatnya Mr. Boy. Kerjain ya. Kita udah radiator. Ini di atas paper lounge. Atas ini paper lounge. Gak salah lagi. Udah pasti benar. Ayo sih bos. Udah pasti benar. Dua kali kita ngapain kesini? Dua kali. Pakai baju Indonesia lu. Ya dong. Cinta Indonesia di Thailand. Waduh. Oh iya benar aja. Wah. Mau makan di sini aja lah. Hari ini aku mau makan pepper lunch aja lah. Kemarin di Jakarta nggak dapet, jadi makannya yang di Thailand. Tuh, ya, you remember me? Yes. Yeah, you remember.
come here. Meet you again. Ya, yeah, beef pepper rice. Okay, beef pepper rice. No corn and spring onion. Okay, no corn and pink, onion pink. Onion spring, no, no one. You? Sudah. You are pig. Udah aku. Pig lah, Pak. Enggak boleh makan babi. Berapa sih? Nih. Oh, ini gede lu. Ya, bedanya jumbo. Ayo. Lapar kita. Bugaya banget jumbo. You can make meal. Oh. Ning and Fredit. No, I guess. Alakan. Okay. Yeah. No. Yang bisa makan di sini mana sih pepperless? Di bawah pepperless nih. You can choose ding and another. Oh. Pepperless. I drink water. Okay. Ah. Ini. Iya, pepperless. Nah, pepperless. Okay. Yes, this one. This one ya, pepperless. Iya, orang di bawah dimari orang. Yes. Ayo, eat or eat. Ah, di Korea. Lu bisa banyak-banyak bawa duit enggak lu? Bawalah. Tenang aja. Ada dompet. Tenang aja, ada bos Ius. Lu pesen banyak-banyak lu. Eh, lu mau apa, woi? Karage aja. Karage. Lu mau antar. Antar. Kita bisa bayar ini ada bos. Apa itu bos? Iya. Banyak gitu dia. Iya. Duit gue masih ting. Kalau duitnya dipikirnya nggak bunyi coy. Masih ya lusuh lu di pikiran negara orang tiap kali lu. Aduh. Hah? Digangguin tuh. Gimana cewek yang bening nih? Jadi kita mau ngapain nih? Malam ini kemana? Lu mau Tiger Show? Tiger Show? Itu nanti, tinggal tunggu jam tayang ya kan? Tapi lu yang jadi Tiger Show-nya? Jangan lah, tahan aja kan? Nggak laku, Hans. Oh, nggak laku. Jadi malam kita Tiger Show ya? Apa lagi itu? Gawat banget kan lu. Yo. Indomie rasa ayam geprek. Jauh-jauh kesini belinya Indomie, mem. Indomie seleraku. Buset. Tuh. Indomie Thailand. Kita cobain Indomie ini Thailand. Ini lagi leher lebih gede, leher. Hah? Jumbo. Ini jumbo aja kita beli. Mana? Anjing, gede banget. Oh ini enggak, ini si kalo si 5. Si 5. Ya. Udah beliin lah buat dia sekalian. Iya. Kita belanja persiapan buat bakar buntu sama kalau bangun pagi yang lain bangun siang ya udah siap buat makan-makan. Ini makanan pokoknya nih. Weh, jatuh seperti biasa. Hey, mbak itu mbak. Mbak itu mbak. Kita nih pemaroisita. Ini mau bayar nggak dibayar ini? Oh dia pakai voucher itu orang. Hah? Orang voucher. Mau ngabisin. Ini makanan. Kalau suka balap makannya ini nih. Mobil dimakan-makanin, bus, mobil, truk, terus. Nah, semua dimakan-makanin. Biar jadi pembalap. Pembalap kebakaran. Nah. Kapal. Nah. Roket coy. Nah. Tumbuh semir. Ya. Kalau ini jalanannya nih. Nah, dia pinter. Ya. Makanya gini nih kalau mau jadi pembalap. Mau kita pindah haluan, pindah lane B. Ini pindah lane. Pindah lane B. Di situ olinya bocor. English. Wih. Oh ya. Kayak ini enak nih, double coklat cookies, cobain ya.
apa sih? Indomie goreng, indomie kuah, coklat, teh peru, cookies, oh ya oke, total ya udah. 200 pro bar. Ken? Oke. Charger gua tadi ketinggalan ya di tempat ini ya. Iya, charger gua ketinggalan. Oh, charger gua. Iya, charger kamera. Thank you. Ya, gimana mereka? Hari pertama kita ke MS Factory. Kita mau beli beberapa part sama mau lihat lagi ada produk-produk baru apa di sana. Susu jangan pegang-pegang. Gue mau beli susu yang aja lo. Gue mau beli yang baru. Lu bajai. Gue mau beli yang 19. Enggak, lu bajai. Gue udah nawar 4-wheelnya 540. Lu mau ngalahin. Jual Audi dulu, jual Audi. Lu mau ngalahin Supermax gua? Enggak. Hah? Gue pakai Harian. Oh, gue pikir lu mau ngalahin Supermax gua. Halo. Saya gak berani sama abang. Dan gitu aja di malu. Ini tigain aja cuman. Wah. Dah, beratnya gitu. Hah? Berat. Iya, dia sih pelit enggak full karbon. Enggak kayak kita, masih pakai fiber. Fiber terus ininya Oke. Lock aja. Titanium, titanium MS 3 in, 3 ins, 2,5 in juga 2,5. Turbo RHR 4 aja. Ini gue mau ambil nih. Sang Factory.
You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you get better? You must be kidding. Think you're gonna win it, but you just don't get it. It's impossible. Not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, though. You gotta take it slow. You can't be a problem. It's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do what you what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these convictions, I'm coming in millions. They rock in your visions, but maybe you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power and all these are trying.
I'm just shooting to the home. Boys to me, I'm not home. So I gotta get through it. Everything I know is doing what I want. Never give up, never slow till I finally prove it. Ini nah, masih baru banget, masih bungkusan plastikan semua. Selamatin yang lagi baru 100 kilo. Gak akhir nih, sudah hidup mati. Kita gas lagi. Bawa pulang aja lu sekalian. Dia yang nyetir.